selamat siang. Perkenalkan, saya Saiputu Oktarinasari dari PT ISW Seed Indonesia. Jadi kami di sini memperkenalkan kegiatan urban farming, yang mana PT ISW Seed Indonesia sudah mengenalkan kegiatan urban farming ini sejak 2014. Dan di sini kami juga menyediakan konsultasi bagi peserta urban farming atau penggiat urban farming di wilayah Jabodetabek yang datang ke stand kami. Dan juga kami menyediakan benih-benih berkualitas untuk kegiatan berurban farming. Di sini saya akan memperkenalkan dulu apa sih PT ISW Seed Indonesia itu. Jadi PT ISW Seed Indonesia adalah perusahaan benih hortikultura yang ada di Indonesia, yang mana kami memberikan pendampingan dan juga memberikan kualitas benih terbaik di Indonesia. Kemudian salah satunya adalah benih urban farming, di mana kami juga memberikan pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat maupun hobiis ataupun juga sekolah-sekolah yang biasanya memang melakukan kegiatan urban farming. Jadi kegiatan urban farming dari Panah Merah ini sendiri memang sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia untuk menekan inflasi terutama. Di stand ini kami mulai memperkenalkan dan juga ada konsultasi untuk kegiatan urban farming, yang mana banyak masyarakat yang dari kegiatan urban farming ini lebih menyukai beberapa tanaman, ya, terutama diantaranya ada melon golden atau di kami ada melon alisa, kemudian cabai rawit, ada juga terong dan juga jagung, di mana tanaman-tanaman tersebut memang sangat diminati oleh masyarakat saat ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung di mana sih nyari benih urban farming atau benih cap panah merah, teman-teman bisa mencari di e-commerce official store kita, yaitu cap panah merah official. Nanti ada di Shopee juga ada, Tokopedia ada, Lazada juga ada. Jadi ayo kita galakan kegiatan berurban farming untuk kesehatan kita juga dengan sayur yang sehat. Maisi dipanggilnya Esi dari itu HSC Urban Farming. Kita memproduksi sayuran mini yang 14 hari dikonsumsi. Ya, tidak perlu lahan banyak untuk produksi ini, bisa ditaruh di dalam ruangan. Kalau yang di luar seperti stroberi, kale, sayur-sayuran dan bunga. Jadi tempat kita tuh di rooftop ini yang ada di gambar ini. Ada sayuran juga, ada tanaman herbal juga, Mas. Ini yang di sini ini sayuran plus tanaman toga dan ini buat hiasan. Dan kita punya 3 tempat, ya. Yang di Jakarta, di Cinangka, sama yang di Bogor. Setiap hari Kamis kita panen sayuran, Mas. Dan kalau kita di Jakarta di Jalan Pengadegan Barat Raya nomor 4. Nah, terus kalau yang di Cinangka di Jalan Pendidikan, kalau yang di Bogor di kaki Gunung Salak.
gitu. Jadi nggak hanya satu ya? Iya. Jadi di tempat kita bisa buat pendidikan, bisa edukasi, bisa buat refreshing gitu loh, Mas.